video terbaru dari channel G. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pelaksana. Kepada Bapak Susanto SPD MPD dari MAN 4 Banyuwangi, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Deni. Baik, sebelum laporan, akan saya bacakan dulu pantun. Buah pisang, buah yang kaya akan serat dan antioksidan. Dibuat bekal pelengkap makan siang di sekolah. Selamat datang guru-guru hebat masa depan di webinar nasional Forum Guru Kimia Seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Kemenag RI, Bapak Dr. Tobib Al-Azhar, SAG MSI. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Bina GTK MA, Bapak Dr. Suwardi MPD. Yang kami hormati Bapak Kabid Penma Jakarta, Ibu Viola Cempaka, SE MPD. Yang kami hormati Bapak Kabid Penma Jabar, Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Usep Saibuddin Mohtar, MPD. Yang kami hormati Bapak Kabid Penma Jawa Tengah, Bapak Haji Ahmad Faridi SH. Yang kami hormati Bapak Kabid Penma Provinsi Jatim, Bapak Dr. Sugio MPD. Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Guru Kimia Seluruh Indonesia, Bapak Urip SPD MSC. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Ketua MGMP Kimia MA tingkat provinsi, yang pertama Ibu Lorenzia SPD Ketua MGMP Kimia MA daerah khusus Jakarta, yang kedua Ketua MGMP Provinsi Jawa Barat Bapak Rijal Kamaluddin Husairi SSI MPKIM, Ketua MGMP Provinsi Jawa MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Mahbub Alwatoni MSI, dan Ketua MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur, Bapak Susanto MPD. Dan yang kami hormati, para narasumber webinar nasional, yang pertama Bapak Urip SPD MSD, kedua Bapak Sutardi SSI MSI, yang ketiga Ibu Nurullah Aulia Sugiyarti SPD, keempat Ibu Neng Mahmudah SPD MPKIM, yang kelima Bapak Rizal Kamaluddin Husaini SSI MPKIM. Dan yang kami hormati segenap panitia webinar nasional Forum Komunikasi Guru Kimia Seluruh Indonesia, dan yang kami hormati dan banggakan guru-guru hebat penuh semangat peserta webinar nasional. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita ditakdirkan dan diberikan kesempatan hadir mengikuti webinar nasional dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur GTK Madrasah Kemenag RI, Bapak Dr. Tobib Al-Azhar SAG MSI, yang dapat hadir yang nantinya dapat memberikan pengarahan dan pembinaan serta berkenan membuka kegiatan hari ini. Juga kami ucapkan rasa bangga dan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga dapat terlaksananya kegiatan webinar hari ini meskipun dalam waktu singkat kurang dari 2 minggu, di mana juga dibatasi ruang dan waktu. Tetap semangat dengan yang baik dan alhamdulillah kegiatan bisa berjalan sampai hari ini. Tak lupa juga
Kami ucapkan selamat datang kepada para peserta yang luar biasa, yang terus semangat belajar dalam meningkatkan kompetensinya, khususnya dalam kompetensi profesionalnya sebagai guru. Kami juga mohon maaf kepada seluruh peserta bila mana suguh gupuh dan pelayanan dalam pelaksanaan webinar nasional nanti ada yang kurang berkenan bagi Bapak-Ibu hadirin semuanya. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, perlu diketahui bahwasanya Forum Komunikasi Guru Kimia Seluruh Indonesia atau yang disingkat FUSI RUKIMAT adalah Forum Komunikasi Guru Kimia yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi guru-guru kimia se-Indonesia, sekaligus menjadikan wadah untuk memecahkan masalah bersama sehingga diperoleh solusi yang tepat dan baik. Menyikapi adanya kegiatan-kegiatan di madrasah seperti AKG, KSM, dan MIRES yang menuntut guru-guru kimia berperan dan menjadi pelopor kegiatan tersebut, sekaligus membuktikan kompetensi profesional sebagai guru. Bak Gayung bersambut, dimotori FUSI RUKIMAT, dan berkolaborasi dengan MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Timur, MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Tengah, MGMP Kimia MA Provinsi Jawa Barat, dan MGMP Kimia Provinsi DKI Jakarta, berkolaborasi sehingga lahirlah gagasan tentang webinar nasional yang insya Allah akan kita laksanakan mulai tanggal 19 sampai 22 Juni 2024. Ini adalah sebagai wujud nyata kita mencari solusi terbaik. Di sini saya mewakili panitia menyampaikan terkait kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Yang pertama, jumlah peserta total yang terekap panitia secara online adalah 676 peserta tersebar di 32 provinsi dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dengan rincian, untuk 5 provinsi terbanyak pesertanya, yang pertama adalah Jawa Timur sebanyak 146 peserta, yang kedua Jawa Tengah sebanyak 132 peserta, Jawa Barat 119 peserta, yang keempat Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 42 peserta, dan DKI Jakarta 38 peserta, dan sisanya tersebar di 27 provinsi lainnya dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam sampai Provinsi Papua Selatan. Yang kedua, seluruh anggaran pada kegiatan ini adalah swadaya dari panitia dan kegiatan ini bersifat gratis atau tidak berbayar. Kegiatan dilaksanakan selama 4 hari atau setara 32 JP dengan pola tatap muka dan penugasan. Dan peserta yang memenuhi ketentuan akan mendapatkan sertifikat secara gratis. Harapan kami, kegiatan semacam ini terus mendapatkan dukungan baik dari teman-teman guru kimia se-Indonesia maupun dari Kementerian Agama RI, khususnya Bapak Direktur GTK maupun Direktur yang lain atau yang terkait. Kami mohon bimbingan dan pengarahannya, Bapak. Sekali lagi, saya sampaikan selamat mengikuti webinar dan semoga Bapak-Ibu guru hebat yang luar biasa dapat mengikuti mulai awal hingga akhir serta dapat menyerap seluruh materi dari narasumber sehingga kompetensinya dapat meningkat secara optimal. Untuk penghormatan dari kami, saya bacakan kembali satu pantun lagi. Cuka termasuk golongan asam karboksilat. Formalin masuk golongan alkanal. Untuk guru hebat di pelosok Nusantara, selamat mengikuti webinar nasional. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video terbaru dari